Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asiral muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah dua nikmat ini bisa kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ingat di antara nikmat yang banyak manusia lalai di dalamnya adalah as-sihhatu wal sehat dan nikmat waktu luang. Banyak manusia terperdaya karena banyak yang menganggap sing diarani nikmat niku mung gur dunya brana. Sing diarani nikmat itu jabatan. Padahal kesehatan itu nikmat. Waktu luang juga nikmat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menggunakan untuk beribadah. Karena setiap nikmat yang tidak menjadikan kita semakin taat, maka ketahuilah hal itu akan menjadi petaka dan bencana bagi kita semuanya. Kullu ni'matin, setiap nikmat, la yuqarribuna ilallah fahiya baliyah. Nikmat apapun itu. Dan alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya sakniki diparingi sehat, nikmat waktu luang, nikmat bisa berjalan. Alhamdulillah kita manfaatkan semua itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan juga saudara-saudara kita yang sedang diuji sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soale watuk pilek mbiyen rong dino mari saiki kok rodok suwi. Mata nggih. Mbiyen watuk pilek diombeni es salah seminggu ngkas, telung dino ngkas. Saiki jenengan pirang dinten? Oh, pengalaman tibae. Sepodo kabeh lah. Yes. Nah, iki watuk pilek varian baru. Yes, mudah-mudahan kita semuanya dan saudara-saudara kita ya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah pada kesempatan hari ini setelah beberapa pertemuan kita belajar di rumah, ya, kita hari ini bisa kembali bertatap muka. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi salah satu sebab, ya, di antara sebab-sebab kelak kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita insya Allah akan masuk pada bab baru. Kita masuk pada bab tentang tasa'ub atau nguap, ya.
yang hal ini kita sekali lagi kita sampaikan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah maka ikutilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, dalam bermuamalah dan dalam segala aspek sendi kehidupan. Dalam sholat kita mengikuti Nabi. Dalam bertetangga kita mengikuti Nabi. Bahkan pada pertemuan yang lalu kita sebutkan, bahkan dalam segala urusan sampai buang hajat, sampai nanti menguap pun, kita berusaha untuk ittiba'ur rasul. Karena inilah konsekuensi dari kalimat syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Ini konsekuensinya. Konsekuensi niku basa Jawane napa? Ya wis PR. Nek awak dhewe wis syahadat, syahadatu alla ilaha illallah berarti kita beribadah hanya kepada Allah. Tanpa dibarengi dengan ibadah kepada selain Allah. Soale ono ya sing salat tapi ya isek ning dukun. Ono ya salat tapi isek ning gunung. Kok ngerti? Lho kan gitu. Ya ibadah tapi isek dibarengi, berarti belum paham konsekuensi dari kalimat syahadatnya. Termasuk ketika kita mengucapkan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, maka berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam segala aspek. Maka menjadi manusia beradab itu salah satunya dengan mengikuti adab-adab yang diajarkan Rasulullah. Karena ada sebagian adab yang mungkin itu baik di mata masyarakat, tapi mungkin berseberangan dengan syariat. Nah, gitu. Maka sekali lagi, bahkan dalam perkara adab, kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu agama Islam mengajarkan kita semua tentang akhlak-akhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang tercela. Bahkan kalau kita mau flashback kembali mengingat lagi bab-bab awal dulu yang kita sampaikan, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah apa? Taqwallah wa husnul taqwa, kepada Allah dan akhlak yang baik. Termasuk Rasul menjaminkan rumah di surga yang paling atas, ya liman hasuna khuluquhu, yang akhlaknya baik, yang adabnya baik, perangainya baik. Baik di sini adalah sesuai dengan tuntunan. Dan di antara yang akan kita sampaikan, kita bahas pada hari ini, yaitu adab tentang menguap. Bahkan dalam perkara ini Rasul telah mengajarkan. Dan menguap ini disebutkan oleh penulis kitab ini bahwasannya ini adalah perbuatan syaitan. Hal ini sebagaimana apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang sering kita dengar, yang telah sering disampaikan guru-guru kita. Di mana al-tasu minallah, bahwasanya bersin itu adalah dari Allah, wat-tasa'ub sedangkan menguap minas syaitan. Itu adalah dari syaitan. Maka apabila salah seorang dari kalian menguap, maka yang diperintahkan adalah fal yadhu yadahu ala fihi. Hendaklah dia menaruh tangannya di mulutnya, menutupnya. Wa idza qala ah, sedangkan apabila dia mengatakan ah, nek wong ngoplak ngoten to. Fa inna syaitan yadhaku min jawfihi, maka ketahuilah syaitan itu tertawa. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul untas wa yakrahut tasa'ub, Allah itu menyukai bersin dan membenci menguap.
Mari kita bahas, mari kita pahami, mari kita dalami pelan-pelan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah dalam perkara ini. Alon-alon, sing penting nyampe enggon. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tahu dalam hadis yang pertama tadi kita sebutkan bahwa menguap itu dari syaitan, maka berusahalah kita menjalankan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Apa yang kita lakukan pertama berupaya, berusaha menahan dan menolak uapan ini. Ngempet istilahnya. Karena kebanyakan bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang nguap itu salah satunya karena kekenyangan. Salah satunya. Kebanyakan orang menguap itu karena kekenyangan. Dan kita tahu bahwasanya kekenyangan ini dalam Islam termasuk perkara yang apa? Makanya dibenci. Makanya diantara adab yang diajarkan Islam ketika kita menguap adalah berusaha menahan sebisa mungkin. Berusaha menahan dan tidak membiarkan ya terbuka. Kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasanya innallaha yuhibbul utas wa yakrahu at-tasa'ub. Fa idza atasa fa hamidallahu fa haqqun 'ala kulli muslim sami'ahu an yushammitahu. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan tidak menyukai menguap. Maka apabila kalian bersin lalu mengucapkan hamdalah, dan merupakan hak baginya terhadap setiap muslim yang mendengarnya untuk bertasmid. Ucapan apa ini? Apa? Yarhamu lanik wito ni wito iluru. Bingung? Nah ya wis. Doakan mereka. Wa ammat tasa'ub. Adapun menguap, fa inna ma huwa minasyaiton. Itu dari syaitan. Fal yaruddahu mastata'a. Hendaklah dia menahannya sebisa mungkin. Fa idza qala ha. Jika ia menguap sampai mengeluarkan suara ha, ya, dohika minhu syaiton, maka syaitan tertawa. Dalam Fathul Bari disebutkan kenapa menguap itu dibenci, karena memang menguap itu terjadi karena badan kekenyangan dan badan terasa berat untuk beraktivitas, sedangkan bersin bisa menggerakkan orang untuk beribadah. Seger pak nek wis mari bersin iku awak rada seger, nek angop tambah lemes apa tambah turu. Ini yang terjadi. Maka berusahalah untuk menahan. Dalam lafaz lain riwayat Imam Muslim disebutkan idza tasa abahadukum, ya, apabila kalian menguap fis sholah di dalam sholatnya, fal yakzim mastato'a, tahanlah sebisa mungkin. Bagaimana menahannya? Piye bak carni nahan? Terus pun dicarni ngempet angop. Iku gak nahan, iku menutup berarti. Ibnu Allan Asy-Syafi'i mengatakan ai qadru istita'atihi wa dzalika bi itbaqi fihi, yaitu dengan menggabungkan bibirnya. Nah, menggabungkan bibir.
tidak malah membuka di empat, digabungkan dua bibir ini. Insya Allah nggak iso angop kok nyajat. Nih angop bibir di apa? Digabungkan. Ini kata beliau. Nek wis nggak iso, nih bener-bener wis nggak iso, barulah dia meletakkan tangan di mulut. Itu kata beliau. Ya. Lah dari dalil di atas ini berarti yang pertama kali diusahakan ketika menguap itu adalah menahan. Dengan cara apa tadi? Menggabungkan dua bibir, bukan dua mulut. Ya, dua bibir digabungkan. Kecuali jika dia tidak mampu, ya. Maka barulah pada poin yang kedua, yaitu meletakkan tangan di mulut. Salah satu tujuannya adalah ya, agar mulut tidak terbuka, karena kata para ulama ini sesuatu yang kurang elok dipandang. Kita lihat dari sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, jika kalian menguap ya, fal yumsik biyadihi ala fihi, tutuplah mulutnya dengan tangannya. Fa inna syaitan yadkhulu, karena syaitan akan masuk. Seperti apa? Wallahu taala alam. Tapi inilah perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kemudian muncul, menutupnya pakai tangan kanan apa tangan kiri? Tangan ngene apa ngene? Nah, ini menjadi pertanyaan. Dalile endi? Ada enggak hadis yang menunjukkan hal tersebut? Nah, mari kita bahas. Sebagian ulama menganjurkan untuk menutup mulut dengan tangan kiri. Sebagian. Karena ini adalah keburukan. Karena tadi apa? Bahwasannya menguap itu dari, dan Allah membenci. Dan kaedahnya apa? Ya, mendahulukan taqdimul yamin fi kulli ma kana min babil karamah. Dalam perkara yang baik itu menggunakan yang kanan. Itu kaedahnya. Adapun taqdimus syimal, menggunakan yang kiri pada bab apa yang hina. Maka sebagian ulama mengambil dasar bahwasanya kalau menguap, karena perkara menguap ini kita merujuk pada dalil-dalil yang awal kita sebutkan, bahwa menguap itu dibenci, bahwa menguap itu dari, maka ini adalah sesuatu yang buruk kan gitu. Makanya menutup mulut ini menggunakan tangan kiri. Caranya bagaimana? Nah, Al-Munawi rahimahullah disebutkan dalam kitab Faidul Qadir, beliau menyebutkan, falyadha yadahu, hendaklah dia meletakkan tangannya, ay dhuhr. Dhuhr itu kalau ibaratnya apa ya? Punggung. Meletakkan punggung tangan kirinya. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh sejumlah ulama dan beranggapan ini lebih baik. Ya. Walaupun pada asalnya perintah dari Nabi adalah menutup mulut, tidak ada spesifikasi disebutkan kanan atau kiri, telapak atau punggung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan pula oleh yang lainnya, wa qali syaikhuna at-taghlibi fa sahhallahu lahu fi qabri in ghattaita, ya, jika kalian menutup ya fit tasa'ub, dalam masalah menguap ini, biadikal yusra fa bidhahiriha, maka
menutupnya dengan punggung kirinya. Wa in kana biyadikal yumna fa bi batiniha, maka dengan telapaknya. Ya, ini sebagian ulama lain menyebutkan demikian. Nek nganggo tangan kiri gawe punggung, nek tangan kanan gawe. Ini sekali lagi masalah yang kita harus lapang. Karena sebagian ulama menyatakan demikian, sebagian lain mengatakan, makanya Syekh Utsaimin beliau menyatakan ini adalah perkara yang longgar. Ojo sampai masalah iki kemudian gontok-gontokan. Kok mau tutup nggih tangan kiwo, nyapa ora tangan sijine, nyapa kok tangan enggak kiwo. Syekh Utsaimin beliau menyatakan ini masalah yang longgar. Masalah yang longgar itu berarti masalah yang masih ditolerin. Tapi ya itu tadi ya, bisa dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Karena Syekh Utsaimin menyatakan la a'lam, tidak kami ketahui anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadau yadahu ala famihi idza tasawwab. Jika Nabi itu ya, yang beliau ketahui hanyalah intinya hadis Nabi itu yang diperintahkan adalah menutup, sudah itu aja. Adapun masalah apa tadi, kiri atau, maka beliau mengatakan boleh ya menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Al-muhim yang penting ya apa, tidak membiarkan mulut sampai terbuka. Ini poin kata Syekh Utsaimin. Poinnya adalah yang penting mulut itu tidak terbuka. Jenengan pilih ndi saiki? Pilih? Ya silakan dipilih. Ya, kalau pakai tangan kiri tadi usahakan untuk pakai. Nah, itu insyaallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun dalam sholat maka berusahalah untuk menahan ya, ya menguap ya, tanpa ada usaha menahan atau menutupnya atau mengeluarkan suara, ini dihukumi oleh sebagian ulama makruh ya, apalagi yang dilakukan di dalam sholat, apalagi yang dilakukan di dalam sholat. Dan kata para ulama, menguap di dalam sholat inilah salah satu bentuk gangguan syaitan kepada orang-orang yang sholat. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wudhu itu kan biar salah satu perintah selain sebagai kita ya syarat sahnya, termasuk seger pak, nikmari wudhu. Ini yang diperintahkan. Maka kalau ngantuk ndang apa? Jangan sampai salate nglambiar, opo nglambiar niku nggih. Setengah sadar karo setengah iku lho. Nate kan ngoten, salatku antara sadar dan enggak sadar. Ujug-ujug salam. Nah. Pernah ngrasani ngoten niku? Karena ngantuk tapi diempet. Ya. Karena ngantuk, efek ngantuk. Sholat Jumat khususnya ini, bapak-bapak, ibu-ibu nggak paham paling masalah ini. Salah satu tempat yang mandi digunakan untuk ngantuk adalah masjid saat khutbah. Makanya kalau khutbah emang kan khotibnya suarane suruh sing, wong sing banter isek ngantuk. Iku tangi ujug-ujug komat iku kaya omak teratap ngono lho. Salat antara sadar mbek enggak sadar gitu. Makanya kan sebelum salat suruh apa? Salat Jumat. Mandi kan salah satu perintahnya. Seger biar kita bisa mengambil ibroh. Ya, nek ngantuk empat, nek angop empat, ndang wudu lah gitu. Enggak apa-apa. Daripada kita tertidur pulas ya, bahkan imam mustakbir isek keturun ya, ini yang harus benar-benar kita pahami.
Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya menguap ini adalah dalam sholat, khususnya ini adalah perkara yang makruh. Makanya sebisa mungkin ya ditahan semampunya. Sebagaimana tadi hadis yang kita bawakan, idza tasa'aba ahadukum fis shalah falyaqdim mastata'a. Kalau menguap maka ditahan sebisa mungkin. Ya, semampu dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, termasuk hal yang hendaknya kita perhatikan saat menguap adalah larangan mengucapkan perkataan apa tadi? Apalagi kemudian nuruti. Ah, didawakno. Paham kan biasanya? Ya. Ini tolong dipahami. Termasuk nasihati anak-anak kita. Karena anak kecil belum paham, tugas kita mengingatkan dan menyampaikan perkara ini. Jangan sampai perkara ini hanya berhenti di kita, tapi anak-anak kita tidak kita ingatkan. Ya. Berusaha, apalagi dalam sholat. Ya. Apalagi dalam sholat. Maka sekali lagi kami ingatkan untuk diri kami pribadi dan jamaah sekalian, hindarilah hal-hal yang bisa mendatangkan menguap saat sholat. Hindari. Api Jumatan ojo mangan sih. Ya, api Jumatan ojo mangan disi. Mau sholat maka berwudu dengan yang benar. Ini bisa lebih apa namanya membuat kita segar gitu loh. Termasuk tadi jangan mengucapkan perkataan ah. Wa amma tasa'ub fa inna ma huwa minasy syaithan falyaruddahu mastata'a fa idza qala hadza minhu syaithan. Setan itu tertawa melihat kelakuan anak cucu Adam yang saat dia menguap dia mengeluarkan suara. Ya. Kemudian poin berikutnya yang keempat, tidak mengeraskan suara. Ini juga menjadi poin bagi kita semuanya, jangan mengeluarkan suara wisha diantar pisan. Ini biasanya anak kecil soalnya nggak ngerti ataupun yang belum belajar. Terai yo enak. Ya, terai enak nek ngoten niku, tapi karena ini memang dilarang, maka berusahalah mulai sekarang untuk meninggalkan. Makanya seorang mukmin, seorang muslim itu sudah diajari, sudah diberikan rambu-rambu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek turu, nek wis ra ono kegiatan malam yondang tidur. Udah. Biar pas subuh seger kan gitu. Ya. Termasuk mohon maaf di antara kesalahan yang kita bukan kesalahan, hal yang harus kita hati-hati, jangan sampai tahajud kita menjadikan kita malas sholat subuh. Ada yang semangat tahajud sampai subuhnya kebablasan. Ini diantaranya. Jangan Ramadan ikut qiyamul lail waya subuh keturun. Ada qiyamul lail hukumnya sholat subuh. Hati-hati. Hati-hati ini. Bukan enggak boleh, silakan qiyamul lail luar biasa pahalanya. Tapi ingat setelah itu ada ibadah yang kita diperintahkan. Bahkan sholat subuh berjamaah itu ada hadis khusus yang menjelaskan. Benar? Sholat isya berjamaah ada hadis khusus yang menjelaskan. Benar? Tapi lihatlah ketika kita yaitu tadi tidak mengukur kemampuan diri kita. Akhirnya apa? Masya Allah, qiyamul lail jalan sampai jam 3, habis jam 3 sahur, habis sahur tidur. Subuhnya
lewat. Atau enggak gitu subuhnya setengah watt, antara sadar dan tidak sadar. Dan ini banyak terjadi loh, subuh sampai ndelosor. Loh, kalau enggak percaya silakan, banyak akan kita dapati. Makanya berhati-hatilah ya terhadap hal-hal yang dapat menjadikan kita ngantuk, menguap, atau bahkan tertidur dalam ibadah. Ingat salah satu perangkap dan tipu daya iblis ya, menjadikan kita lebih bersemangat melakukan yang sunnah, melalaikan yang wajib. Hati-hati. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini empat hal terkait masalah menguap. Jadi yang pertama berusaha untuk menahan, kalau enggak mampu maka apa tadi? Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz beliau mengatakan dalam fatwanya bahwasannya yang disyariatkan ya ketika seorang menguap itu yang pertama menahan mulutnya sebisa mungkin. Itu kata beliau dalam fatwanya. Dengan cara apa tadi? Menggabungkan. Yang kedua kata beliau, kata Syekh bin Baz, bahwasannya jika dia enggak mampu maka meletakkan tangan di mulutnya. Jika tidak mampu maka menjaga lisannya. Maksudnya enggak mampu sih gitu. Yang ketiga menjaga lisannya agar tidak berkata-kata apapun saat menguap. Ini tiga hal yang disampaikan oleh beliau di dalam fatwanya, dan bisa dilihat dalam fatwa beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, empat hal ini mari kita pahami benar-benar dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah, ajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, karib kerabat kita. Ini PR. Karena generasi sekarang sedang krisis adab dan moral akhlak. Krisis. Ya. Kalau enggak kita mulai dari sekarang, terus kapan lagi? Unggah-ungguh wis mulai orang duwe. Sopan santun sudah mulai terkikis. Maka mari kita ajarkan, kita mulai dari rumah-rumah kita. Segala kebaikan itu mulailah dari diri dan rumah kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Dan jangan malu melakukan suatu kebaikan. Jangan malu melakukan sesuatu yang jika memang itu sudah ada dalil dan dasarnya. Masalahnya sekarang orang itu malu berbuat suatu kebaikan, sedangkan di luar sana banyak orang yang bermaksiat enggak malu-malu. Sehingga maksiat itu menjadi lumrah, kebaikan itu menjadi tabu. Ya. Kalau enggak percaya silahkan dilihat. Suatu kebaikan yang tidak kita biasakan maka akan menjadi tabu. Suatu maksiat yang terus-menerus dilakukan akan menjadi sebuah apa? Ya biasa. Zaman biyen ya, pacaran nggo anake wong metu kan wis dadi omongan sak kampung. Leres? Saiki ana arek wedok gak digo metu arek lanang rapayu ta anakmu. Loh, karena sudah bergeser, makanya ini suatu kebaikan bila tidak kita mulai, kalau tidak kita amalkan akan tabu lama-lama, bahkan akan mulai hilang. Benar apa yang disampaikan oleh Nabi, bada al Islamu ghoriban fasayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu asing dan akan kembali asing, karena umat Islam sendiri malu untuk mengamalkan syariat ini. Ya, malu. Bahkan nate mireng niku nek ana gawe busana muslim iku konotasine negatif. Ya. Ada yang mengamalkan syariat mesti konotasine. Nah, ini hati-hati. Ya, kita waspada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi biasakanlah ya berusaha mengamalkan syariat ini dalam kehidupan. Udkhulu fis silmi
kafah, masuk ke dalam agama Islam itu secara nggak perlu sungkan gitu loh. Contoh ini masalah pakaian saja, ya masalah pakaian. Pakaian saja kalau kita salah satu yang diperintahkan adalah apa? Kalau izar itu apa perintahnya Nabi? Sarung apa yang diperintahkan di atas? Nah, kalau umat Islam memakai itu mesti cuman wow kebanjiran. Tapi coba nih artis yang gawe. Lah tren. Benar? Ya itu tadi. Ya sekali lagi, maka jangan sungkan mengamalkan suatu syariat. Jika itu perintah, kerjakan. Lha masalah surga neraka awak dhewe sing nanggung lho, Pak. Ya, segala yang kita lakukan kita sendiri yang akan bertanggung jawab. Maka enggak terlalu ngurusi omongan orang. Jika memang ada dasarnya kita lakukan, jika dilarang kita tinggalkan, sudah selesai. Hidup itu mudah dan agama itu juga mudah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk bab berikutnya. Di antara bab berikutnya adalah bab tentang berobat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pembahasannya adalah masalah penting karena saat ini ya yang namanya pengobatan itu berbagai macam. Sembarang kalir enek. Mulai sing melbu logika mbek gak kenek di logika. Ya. Mulai ada yang namanya tusuk jarum pakai akupuntur, ono sing ngetokno jarum soko degan. Nah, gitu. Ya kan macam-macam toh. Nah, iki kudu hati-hati sekarang. Dan kita tahu enggak ada orang istilahnya kita semua pernah sakit gitu. Dan tidak ada cerita, Pak, orang sakit itu enggak pengin sembuh. Semua pengin sembuh. Tapi untuk sembuh ini kadang-kadang orang melakukan segala cara. Ini yang harus kita waspadai. Ketika pengen sembuh, maka apapun akan dilakukan. Kalau jenengan gak percaya, jenengan perhatikan kemarin musimnya apa? Jajal ngombe susu gambar beruang. Kabeh ngombe, bener? Jajal gawe minyak kayu. Kabeh gawe. Bener? Enggak percaya. Jajal mangano jeruk. Jeruk. Enggak percaya. Nek wong wis pengin sembuh kadang-kadang akal sehat wis gak wis disekekne wis. Mbah wong ngomong apa dilakoni. Ya. Di sinilah kita harus punya pondasi yang kuat dalam masalah agama. Jajal toh nok mbah kono, eko yo ana sing mari rono mari yo. Jajal njaluk omben-omben rono. Hati-hati. Yo nek gur dikai banyu apa ini zam-zam nyombe yo zam-zam donga. Nah, tapi yo kadang yo ora kok. Paham kan maksudnya? Mosok perlu diperinci. Sekali lagi orang yang sakit kalau enggak punya sandaran dan pondasi agama yang kuat, khawatir akan terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Dan kita tahu sekali lagi siapapun yang sakit, Pak. Siapapun kalau kita perhatikan, wis toh, Pak. Sembarang kalir dilakoni, opo jarene tonggo dilakoni. Wis tenan ini, Pak. Tonggo ngomong A dilakoni, urung sampai mari ono konco citeko ngomong ini, yo. Nah, disinilah seorang Muslim ya harus paham benar. Ya, bahwasannya kita sadari atau tidak, bahwasannya Allah telah menetapkan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Maka tugas kita adalah untuk berikhtiar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berobat dengan entah itu Al-Qur'an atau dengan yang
lain yang nanti akan kita sebutkan. Beliau juga menganjurkan kita untuk berobat dengan obat-obatan. Ada madu, ada apa lagi? Nah, dan lain-lain nanti akan kita sebutkan. Lah, ada beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah ini, masalah proses pengobatan yang seharusnya menjadi perhatian kita. Yang menjadi perhatian kita semua. Yang pertama disebutkan di sini meluruskan niat, yang berobat juga meluruskan niat, yang mengobati juga meluruskan niat. Ingat, yang berobat meluruskan niat. Orang yang sakit maka luruskan niat berobat agar bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini yang penting. Makanya sejatinya kalau kita diberi sehat itu gunakan untuk ketaatan. Kita makan, niatkan makan kita ini untuk menopang jasad kita agar kuat beribadah. Kita olahraga, niatkan agar fisik kita, jasmani kita sehat agar ibadahnya kuat, agar bisa mencari nafkah. Gitu loh. Makanya dengan segala hal yang sifatnya atau sifatnya ini mubah bisa bernilai ibadah dengan niat yang benar. Jenengan nisuk pagi-pagi jalan ke masjid atau berangkat ke masjid jalan kaki wis kalian karo ibadah plus ben awake obah. Lah, jalannya kita kalau kita niatkan ben awake obah seger, ben gak ngantuan, maka fa insyaallah ini akan bernilai ibadah. Kekurangan kita saat ini, mohon maaf, kita ini kurang olahraga, Pak. Khususnya yang muda-muda ini kadang akeh lungguwe timbang. Yo kan olahraga iku enggak kudu 3 jam koyo futsal ngono kan enggak toh. Enggak 2 jam enggak. Yo isuk gagak emang menit lari-lari apa loncat-loncat ngono lah wis kemringet toh. Ya. Minimal kita itu gerak. Lah masalah enggak. Kita semua kadang-kadang pagi sudah ngadep penggawean, engko awan yang ngadep penggawean. Sehingga apa, fisik ini kurang diperhatikan. Padahal juga punya hak yang harus kita perhatikan. Jadi yang berobat niatkan untuk menjaga kesehatannya agar dia kuat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini yang paling penting. Nek sehat kan insya Allah haji juga bisa jalan, umroh bisa jalan. Meskipun duitnya oke, tapi ini enggak sehat. Ada kewajiban untuk ibadah haji? Sehat. Kemudian yang mengobati, orang yang mengobati juga berniat membantu saudaranya sesama muslim dan menolong semampunya. Dan ingat yang menyembuhkan itu adalah bukan semata-mata karena kita. Ada kisah menarik. Jadi di saya punya seorang teman rekan kerja, beliau punya nenek. Kalau dibawa ke dokter fulan, iku ketemu dokter tok ngono wis seger. Wallahu a'lam. Ya. Karena juga ini menjadi apa ya? Sugesti atau apa ya? Ketemu iku seger gitu lah. Jadi kalau ngobati cukup dibawa ketemu dokter wong diapa-apano pripun, Mbah. Wis alhamdulillah sehat, kok ra diwe obat. Ya benar ini. Ya. Hanya obat itu apa? Penyakit itu obatnya enggak hanya dengan obat, tapi ada juga dengan yang lain. Makanya nanti akan kita bahas. Yang paling penting bahwasanya orang yang berobat niatkan saat berobat itu untuk menjaga fisiknya agar kuat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Ya. Tapi ingat ya, kisah dahulu disebutkan dalam Al-Quran bahwasannya ada, nanti jenengan bisa menebak sendiri kaum apa ini, ketika di tengah lautan diterjang ombak dia ingat kepada Allah, ketika diselamatkan
Kaum apa ini? Kaum? Dan jangan sampai kita termasuk seperti itu. Pas diwai sakit, masya Allah, tahajud budal, maca Al-Quran budal, sholat lima waktu tepat waktu. Begitu diwai sembuh, sholatnya mundur kabeh, maca Al-Qurane. Ini kadang terjadi, jangan sampai. Makanya kadang-kadang sakit itu teguran kangge kulalan panjenengan sedaya ben eling. Tapi mari diwai sehat lali meneh. Karena orang sakit itu kan pilihannya cuma dua toh, Pak. Atau tiga lah. Nekak sembuh berarti urung sembuh, pancet loro. Atau yang ketiga, cuma ini kan pilihannya. Makanya orang sakit itu iso tambah taate atau tambah adoi. Silakan dilihat orang sakit itu lah, masya Allah, ibadai sing muslim gue istighfar tambah. Bener ini, serius istighfar malah luwe oke. Gak cuma nyebut enggak, tapi Allah ya Allah, padahal biasanya gak tahu. Makanya sakit itu teguran. Ini teguran buat kita. Ben iling, alhamdulillah akeh sing iling, tapi diwai sehat balik. Makanya winginane ono watuk pilek rodok suwi pan jamben ilinge suwi. Ibroe kan ngono to. Malah awak dhewe banyak istighfar, banyak taubat kan gitu. Makanya sekali lagi ketika kita sakit ya, maka niatkan berobat ini agar kita bisa kembali beribadah kepada Allah. Ben luweh pas sakit iku kok salat urung iso karo ngadeg, mudah-mudahan pas sembuh iso sambil berdiri lagi. Oh pas sakit ngajine ning omah karo streaming, mudah-mudahan dan diwai sehat iso balik ning masjid. Iku dudu angen-angen tok, tapi niat sing tenanan. Ula diwai sehat malah orang ngaji ning masjid, malah ditinggal sibuk karo kerjaan maneh. Nah iki menungso ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, poin yang kedua, menggunakan obat-obatan yang syar'i. Ya ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena masalah ini juga masalah yang perlu kita kaji, mengingat di zaman ini ya banyak obat-obatan yang harus kita telaah juga, termasuk kabeh sembarang kalir iku lak mesti ngarani, oh ning kono lu njaluk ngombe iku wong pinter kok. Oh iku yo ngaten iku lho. Makanya kita harus telaah lagi, termasuk obat-obatan. Contoh ketika Nabi menyebutkan bahwasanya obat itu adalah habatus sauda, opo yo kemudian mentah-mentahan pokoke habatus sauda ben luwe cepet ngono sak gelas cair langsung diombe gitu. Apakah seperti itu? Tentu ada takaran dan dosisnya. Nah ini makanya sekali lagi pentingnya kita belajar. Insya Allah akan kita bahas pelan-pelan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi diri kami pribadi, begitu pula jamaah sekalian. Dan sekali lagi mudah-mudahan saudara kita yang saat ini sedang sakit diberikan kesembuhan, agar bisa kembali ya duduk bersama-sama kita di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.